data kesehatan. Enggak, cuma nikah masuk fardu kifayah. Mun itu bilang fardu kifayah. Mun ilmu kedokteran fardu kifayah. Ya, kenapa begitu? Mun ilmu fikih fardu ayat sekapi nomore wajib. Karena seperti orang kau tuh apa? Jalan kan ini. Kau tuh kalah fardu. Kan sedih kan? Kau tuh apa asal? Kau mampu haji. Lalu kan saya bisa matapak buku berjenak pasana zakat dan jinak ilmu apa? Nah, seperti orang wajib menakut baca wajib audu wajib kan sedekah kan ini pasal wajib tak boleh orang mereka fardu ain mohon ilmu kedokteran fardu kifayah. Mau pas dari perut ke titik dokter tak bisa saya suntik. Ada kan kalau kau sudah di pos sertifikat tapi dia bising di. Tak cukup rajin apa Mahmud di sini kan. Ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan tubuh kita itu fardu kifayah. Fardu kemudian nomor telok wenakku wenujumul azman nomor telok ilmu perbintangan untuk mengetahui perubahan zaman ilmu falak ilmu hisab untuk mengetahui sebagai alat napa nikah ilmu ramalan cuaca atau napa namanya perakiraan cuaca atau napa namanya perakiraan cuaca di ilmu perbintangan tapi begini ilmu berbentuk korek apa coba ikut dengan saya. Ilmu bintang yang dua, mereka juga fardu kifayah untuk menentukan waktu sholat. Mereka termasuk ilmu bintang, menentukan awal bulan, akhir bulan, itu lamaran cuaca. Mereka ilmu perbintangan ada satu babnya dengan itu. Mereka fardu kifayah. Ya. Terus seberapa wenakku bisa ilmu naku kangkui kefasihan lisan berbicara ilmu naku ya. Malah bisa baca kitab malah bisa ngertiin bahasa Arab pada beberapa aja ilmu naku ya. Nah kan ini juga mereka bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Mun orang anak mereka akar murok ke detik air, dia fardu wajib ke arahnya dan mengaku. Mereka, lalu sini kan, kita ingin kita ya mungkin membutuhkan fardu kifayah artinya walaupun kita semua orang mengetahui ilmu itu tak pun apa ilmu kan pangkalnya ilmu itu ada empat hal ini nomor satu ilmu apa dan kui ada kan jika fardu nomor dua ilmu kedokteran untuk aja kan kesehatan mereka fardu nomor dua ilmu
berubah, jangan berubah dalam nomor 4 ilmu kui kepasihan dasar bicara di ilmu itu ya banyak macam-macam mah ya kan banyak macam-macam mah ilmu itu ya nah juga fardu kifayah ya fungsinya buat dan ilmu ini kesampaian anda tasbihah diri sih ala nawaini waklam bermunisarkan anna taksidan ilmi jaksa'un kunna ngasilaki api ngasilaki dekain mubanikah ala nawaini atas dua macam bicara memperoleh ilmu itu ada dua macam cara memperoleh ilmu ada dua macam tasbiyun nomor satu secara kasar usaha nyari ilmu secara usaha kalau lima ilmu sempat usaha wasimaiyun nomor dua cara dingi-dingati simai kun dingi-dingati pada berpus bahwa untuk memperoleh ilmu itu ada dua cara mestum secara usaha kasbi usaha nomor dua secara simaki yakni dimiliki wal fan kasbi huwa ilmu hasilu bi mudawamati darsi wal qiraati ala ustadzi Pantas biu maka diri saya nyaman ilmu kasar, ilmu usaha. Buat ini kalau diri ilmu, ilmu al ilmu ini berikan ilmu al hasilu saya hasil lagi di modal mati dari kalau dengan ngaji. Wal kiroati bermaja harus dari atas seorang guru. Ingat sebutkan muncul makin ini apa? Mereka nyari ilmu secara kasar, secara usaha berbeda sekolah. Le, maka cara untuk berbeda kocu nak usahakan mereka kocu bisa hasil ilmu kasar mereka mengusahakan dengan ngaji macam atas seorang guru. Lagi berkaku mari kita sampai digoncang emo orang dengan ilmu usaha betul-betul usaha nanti banget rohku ya. Untuk ambil sekolah ya ilmu yang diperoleh dengan jalan usaha kasar dunia kasarnya itu ini kasar dunia itu yang berlalu kasar juga nyaya artinya ilmu yang diperoleh dengan jalan usaha yang betul-betul jadi melalui proses kegiatan belajar mengajar yang teratur negatifnya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang teratur ya lewat sekolah lewat pondok mata pakai kelas-kelas atau sampian soroker masuk nyabis orang per orang berkiai betul betul diusahakan bisa ya kalau saya wal wasimai yu berdiri ilmu si bangsa simai kedingan wal ta'alu minal ulama ini peningkat ngaji dan tahu lama disimain kalau penting ini ngaji di umur ini ilmu 41 setunya untuk dia berusaha
ilmu agama tentunya rumusan dunia. Jadi kun makniman kegiai, ini kesimani. Makniman kegiai, suka silaturahmi kegiai. Nah, adalah kita ikut dinding-dinding kita masih ikut juga kegiai karuan. Simaninya, jangan yang itu lu mustami, nih mustami. Ibu dari pengajian, kemudian kak Ibu dari pengajian, entar dia ya muslim murok kali-kali saat pidato sama ini dengan ini ilmu simani ilmu ini tentang tanku ketap tanku buku ada buku pet dengan ini pun kasbi waktu itu ketap sama dia buku buku tulis dan pernyataan pernyataan dan itu sama ini kembali sisi simani. Tadi kita tentang pulpen, buku-buku, buku mana yang mana? Saya tanya, kamu sih buku kita, buku pulpen, buku-buku mana kasih? Mana video-video dengan tentang buku kita, buku pulpen, buku-buku simak. Gigi bagus, dan berburu memberi murok, mau tidur juga, dia murok. Nah, le ilmu simak ini tu ada. Kecuali kelabu cinta lebur dan kamera, buat ikhtiar timahul ber suka alopolo asal mula mula nama, ni kan? Jadi ilmu simak ini kan tak bisa hasil kecuali lebur kamera suka silaturahim nyabis ke kiai. Apa campur berbiaya buat muda satu tahun benar-benar berontojuk lalu telah berulama buat istifsar minhum berminta tafsir dari ulama minta tafsir minta penjelasan dari ulama siapa yang main-main buat istifsar minhum minta tafsir penjelasan dari ulama. Ya. Wanti ras wal muta'allim berwajib atas orang sing haji. Dan nikah wajib berwajib al muta'allim atas orang sing haji ayan dia dan kepaniat pasti orang sing haji ini ditafsir ilmi telah bernasihati ilmu lidullah ta'ala ini menikah kambing oleh ridhoi ta'ala ridhoi Allah subhanahu ridhoi ta'ala ridhoi Allah subhanahu wa ta'ala wa jarat akhiratin bentangkin oleh kepumahan kodi bagi menunggung akhirat wa izalat al-jahdi bentangkin niat mainan kebutuhan an-nafsi li'abad tibi wa sari yuhadi bentangkin oleh banyak-banyak oleh set butuh nikah. Jadi orang yang ingin menikah butuh niat nomor satu niat dari idola hal idola niat dari idola Allah. Nomor dua niat dari kepercayaan budi bagi di dalam akhirat. Nomor tiga niat dari niat kartu mainan kebutuhan apa berkebutuhan olehlah lain sudah bersilmu menikah. Nomor empat, wahyadin kantui mau niat ke mah.
Yang ketiga niat mahudi agama. Sebab agama kita tak bisa awli kecuali ke dalam ilmu. Dan itu bisa awli agama mengenai ilmu. Nomor lima, wibqa' al-islam bi'ilmi. Niat tapi malangkan hibqa' malangkan apa? Malangkan Islam bi'ilmi ke dalam ilmu. Ini kan. Jadi perfokus niat. Oleh wajibi bihi syukra ala nikmati akli wajibi ban kotwatiya kusir orang di kelapanya dari mengunikah syukra ada kayu koyen ala nikmati akli atas anugerah nikmat akal nikmat akal nyukoyen nikmat akal sampai ke kota lain beli akal pun sampai tak usah ada haji karena apa tadi akal ambil tak usah ada haji walaupun tadi akal mengusahakan usaha haji jayamu dan sebabkan kalau salah diberi akal lepakan na akal nikah ilmu berarti ilmu nikah pakan na makanannya akal jadi niat nyukoren sebenarnya bersih hati badan banyak koreng sihat badan. Nyokoreng sahaja betul, pompong kuat, betul segi lagi yang sahaja nyokpi. Sokoreng sahaja betul, dia berapa nyale ilmu. Bani guna kita dung merokok. Sokoreng badan lima kali kalau pakai naga berapa nyale? Sokoren sihat betul juga, sokoren kerabat juga, biasa kerabat ilmu. Wala yang bihi ikbaran nas ilaihi, wala yang bihi ikbaran cek aniyat pasal orang bihi kerabat nyara ilmu berika, ikbaran nas ilaihi, kangkui ngadek buat manusia jika orang berika. Jamnya kau mengalem, tapi orang pas ngadek ke bihan kau. Pas duduk kebingungan tu, alah. Di bawah niatnya si bagus, kira-kira kisah. Nomor satu niat, nomor dua niat, akan kita kabungan ada pakai. Nomor tiga nanti niati kabung nabel berkabung kabungnya oleh. Nomor empat niat mau di, nomor lima niat malangkun. Agama nomor 6 niat nyukore nikmat akal dan nikmat nikmat sehat nikmat ya terima kasih tanwa tanusi yang nak ustaz nawaitu Mesti tidak mematahkan dunia bentalnya dari mereka karena
ku nyari kesenangan dunia. Istijilah mata dunia. Ini kan taulah artinya wala yumi bihi istijilah mata dunia. Bencanya berjalan di kerbau ibu mereka kan ku nyari kalimatan dunia sendiri kau. Apa kalimatan dunia? Wan ikramah inda sultan bentaulah anyak kangkui terhormat inda sultan mungkuda ke penguasa maka ini waktu penguasa pemerintah dihormat dimuliakan jangan pemenangnya lagi pemerintah menghormat cek kalian sini kan wawah ini penselain kebanyakan jadi belum masih bagus ya mau niatnya bagus insya Allah hasilnya bagus mau niatnya coba insya Allah hasilnya coba ada pun ulama mengatakan mata asyrokot bidayat tubuh asyrokot nihayat bila bagus mereka bersih permulaannya maka bersih akhirnya mun permulaannya sampai mempelajari ilmu gak bagus permulaannya nyatanya maka insya Allah berakhir akan kebaikan juga dan kebaikan pun manfaat ilmu tahu salah-salah itu keramatan kehormatan dunia orang yang ada tunduk tahu sasaran ini. Kau sampai nanti ilmu kencang ada di masyarakat, insya Allah sampai apa aja. Ini gitu. Nyari ilmu. Alim mulai kebukun kencang ada di masyarakat. Kenapa? Dari masyarakat misalnya contohnya berada oleh kesusahan tolongi kira di rumah sambil berdoreng kebatian hari ini berdoreng adan mantan sambil taruh di kolong berdoreng jadi kan jadi nyari ilmu penikapun orang kuat itu ya kan eman sambil nyari ilmu niatnya tak ber awalnya, akhirnya juga ini kan mun sombrer ini gak ucu terus mun sombrer kotor gak ucu terus kotor terus wasyubah besar minat asyarakat berarti dengan kalimat nomor 12 nasyrul ilmi syar'i ini mereka menyebarkan ilmu syariat ada apa sih namanya nasyrul wudu menyebarkan ilmu ini kan masuk rancangan iman murok ya ini kan mengaruh dari bajingnya ilmu serta libur murok ini libur murok ini kan ini nyebar lagi ilmu mentah murok nyebar lagi ilmu dari ilmu jadi libur murok nyebar lagi ini ingat terutama ilmu syariat ilmu syariat dan juga sifat doainya gila ilmu tahun dulu ini ke fardu ha fardu ain ilmu fardu ain ini kak
yang telo ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Ini kan masuk fardu ain. Ilmu akidah pula ilmu keyakinan dan kalau ilmu tauhid dari mahabbah mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid ini kan fardu ain. Nomor dua ilmu ibadah. Sambian, sundar, sabina, nega, napa takrek, nega, ilmu ibadah, pas ilmu akhlak, tata krama, agar tak timur mutalim, nega, tasir khalat, nega ilmu akhlak. Mari sampean tingkan tepat akhlak bagus ini ke fardu ain. Nah, ini kan termasuk dalam lingkaran ilmu syariat. Nah, ini kan se isbarati sampean nasrul ilmi syar'i menyebarkan ilmu syariat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam ada satu guna kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuballighi syahidu minkum al-ghaiba liyuballighi syahidu kangkui madepak pasti oleh si hadir si ngaji si nyakseni dan kata guna sallallahu minkum dari sampai tepi al-ghaiba dan orang si tak hadir nyebaratinya sobat orang yang ngaji madepak tau orang yang tak ngaji sobat orang yang hadir ada yang hadir madepak tau orang yang tak hadir ya nyebaratinya ya guna morok kesampian sampian si hadir udah deki timunnya kecompon sampian nyebarati orang lain mana pak oleh diubah diri dari itu ingkung al-ghaibah sopaya mana pak orang yang si hadir saya senin saya datang ke teman ilmu mereka al-ghaibah dekat orang yang saya tak hadir saya tak nolong haji datang mana pak bagi orang yang banyak orang yang luar pergi ke sekancan mereka kita tak hadir tak haji karena sakit umpama sampean di pak kamar mereka pada pak di bulan sudah bulan lagi di abi nadia dan iman bersedia kegiatan dia dia dan iman semua dia dan pada pak nyaman si hadir pada pak kaseta si ngaji pada pak kaseta ngaji ayat terkisah yang dimuasami ingat jadi wasami wajib atas orang segini ma'akul minkum bareng semuncak kaulat minkum dari sampian ingat ayu bandi wawu dan kamu tu madepak pasal orang jadi kita kasih madepak ilmu mereka malam ya semakbum dan orang setak ngiti jadi segini ini kan wajib madepak dan kasetak nyidik wadil hadir kita pun di sahabati berdiri mereka hadir menikah perintah di Rasulullah dan sahabat perintah di Rasulullah dan sahabat saya roh ngaji ke Rasulullah saya nyidik ke Rasulullah wajib madepak kasetak nyidik sehingga summa liman ba'dahum kemudian dekta orang sama sama sahabat ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat jadi hak sahabat senyar sah jemun Rasulullah wajib mendapat kasih tak mir ini mendapat
Nah, kemudian sahabat-sahabat senior Rasulullah ini kak pergi mendapat dekat orang sahabat dengan sahabat dekat tabiin siapa ngidi yang satu mendekat sahabat ini kak pergi mendapat dekat tabiin tak terus ini kak sampai kulit dapat kulit karena ngidi dari kiai kulit mendapat sahabat cerita ini. Jadi sampian sampur ini diri kuda wajib mendapat orang lain sekitar ini. Oh, jadi sirsiran ini kan jelas. Sirsiran jelas. Jadi semuanya yang berganda, semuanya yang top, ini kan orang dalam yang dari diri kiai. Kiai nya dalam yang dari kiai. Kiai dan Miran dari kiai, ini silsilah ilmunya begitu. Ilah yang dia masa sampai hari kiamat, setiap berturut-turut sampai hari kiamat. Wajib tabligh, maka wajib. Wajib tabligh, maka wajib menambah tabligh ala ahli atas ahli. Wajib tabligh maka wajib pendapat tabligh ala ahli ini atas ahli orang salihin salihin fa kullu man ta'alla wasdatan wahidatan fa kullu man tining saben-saben pasal orang ta'alla masingan di pasal orang wasdatan wahidatan situ masalah fa huwa min ahli ini biha maka tining orang kaluar mereka termasuk dari ahli ilmu biha kerana situ masalah ini. Sampian moni kun tahu fardhu wudu menurut maka sampai koji alim. Oke. Tadi ini bukan berarti ilmu. Ilmu fardhu nak wudu. Di situ masalah sampai kun tahu. Lihat moni ini sampai ngecompon ngaji apa? Fardhu wudu. Berarti sampean ahli di bidang fardhu wudu. Berarti sampean ada pak orang cerita tahu fardhu wudu. Nega. Fardhu cuma satu masalah. Nega. Wa kullu ami wa sapan-sapan orang awal arafa syurutu sholati siampun ngomongin orang awal kira syarat-syarat sholat falaihi ayyu arifa ghairahu maka wajib atas orang awal sila tahu syarat sholat ini kan ayyu arifa ghairahu gak kapatu murah dekat orang lain. Jadi, ya secara umum ngajilatkan guna di guru ya. Sampian murok ngaji semakin meningkat banyak iman. Katakan ngaji fardhu wudu sampian. Selain ini fardhu wudu sampian tahu apa nak bagi. Jadi, lihat wajib sampian menjadi pak fardhu wudu kalau fardhu bagi ini tak boleh lain. Murok boleh lain. Wajillah fardhu syari. Kuhu fitih mi wala mungkin akan tak murah pada pasal kau ni ngaji tapi bila kita tak tahu orang lain tapi buruk ni kau ada fahwa syariku fitih mi maka kini orang kebalikan syariku mana kerja syarikatnya jadi kancana orang sebutnya fitih mi berdosa pas artinya memberi tentang kerja sampian, kerja sampian tak tahu syarat rokok kerja berbudu, padahal sampai tahu sampai tak dapat dosa sampai dosa. Ini kan nasyur. Masyur nasyur ini yang menyebar lagi dia kaya ilmu. Mari kita sekarang masuk ke barat kiri dan ke kiri.
acuh ilmu sampai acuh ke selain ia mana tibi pada pak tahu ya. Amalati pasti ilmu si acuh dia acuh pak sampai kita orang lain ni kan acuh ke terus. Wajib beli masjid, wajib halat, wallahu taala ala wasallam. Mama, mama, mama.
Di mana